guys, pada hari Minggu pagi tanggal 24 Juli 2022 saya berada di Balkon Des Borobudur. Baru saja datang komunitas Goes. Akan saya sapa dan saya salami. Man Goes Smart bagus ya. Goes memang telah menjadi passion, menjadi gaya hidup, baik itu strata yang bawah, menengah atau atas. Saya akan ajak bincang-bincang. Ini namanya Pak Guntur ya? Pak Guntur, halo, betul? Ya. Saya tahu karena di dadanya tertulis semua namanya. Nama biar gampang. Ini kok Baitur Rahman itu masjid. Ya. Masjid Baitur Rahman di Magelang. Boton. Oh, Boton. Boton itu saya punya sobat ya, Pak. Namanya Heru, terus Nono, bapaknya Pak Yono. Ya. Itu teman biasanya dia ikut dekat ya, dia ikut iya. Tinggalnya dekat dengan lingkungan itu ya. Dan yang ya namanya Mas Inung itu sobat dekat saya, yang itu seorang musisi, seorang seniman itu. Boton ya. Dan kalau warga Boton saya juga kenal baik, kenal dekat dengan Pak Haji Sutrisman almarhum. Oh, satu komunitas ya. Dengan saya. Anu, itu budayawan itu. Ya, Pak, dia pernah menjadi anu ya, dosen kepala. Juga. Iya, betul. Ya. Ya. Ini guys dari Boton, rutenya mana, Pak? Ya, ke sini nanti muter-muter. Ya, tadi muter. Lewatnya anu Seraten atau ya, Jalan Raya? Jalan Raya. Blundu. Blundu ya. Ya, memang guys ini untuk tingkatkan stamina, daya imun tubuh. Kemarin saya juga liputan Goes ya, Pak Dandim, Pak Kasdim, dan anggota Kodim 0705 Magelang, Goes ke Secang, ke Grabak ya, dan saya liputan mengikuti perjalanan Goesnya Pak Dandim, Pak Romadi, dan Pak Kasdim, Pak Darno. Mentok gitu. Iya, betul. Sebelum itu Pak Dandim juga gue bersama anggota Kodim ke Watu Putih. Pernah ke Watu Putih, oh, Pak? Oh ya, sini. Ya, pernah dua ya. Kali. Tempatnya sangat eksotik ya, ya. Untuk spot foto. Iya, ya. Ini namanya Pak Guntur ya. Yang ini Bang Pak Bambang ya, Bang Surya. Bang Surya. Bang ya. Itu karena aduh apa? Kependekan dari Bambang, ya. Pak Bambang. Ya. Jadinya manggilnya Bang gitu aja gampang. Ya. Bang Surya ya. Dan yang ini Pak ya, Haryanto, ya, Pak Har, terus yang itu biasa. Pak Nugi. Nugi, wah ini seperti nama musisi itu ya, ada kan ya. Nugi itu. Nugi memang musisi dulu. Ya, ini berombongan berapa orang ini Pak? Ini lima orang, berlima. Berlima. Lima. Oh memang anggotanya lima. Enggak, oh lebih, banyak. Oh banyak. Lebih. Pernah gue bareng-bareng. Pernah, boleh ya. Bareng cuman karena ini ada banyak. Kesibukan masing-masing oh, tadi ya. Banyak yang izin. Iya ya. Ini kan hari anu apa? Banyak pernikahan. Oh gitu ya. Oh Pak Guntur, kalau gue terjauh itu kemana Pak? Ke Jogja kemarin. Ke Jakarta ya. Pernah ya. Berombongan berapa orang itu? Banyak. 29. Tapi yang itu enggak banyak ya. Juga ada. Ya memang gue berombongan itu mengasihkan kayaknya apa asik enjoy nggak ada capeknya kayaknya ya. Saya juga pernah liputan ya Mas Ganjar Pranowo waktu gue dari Hyatt Jogja ke Borobudur. Dan Mas Ganjar Pranowo memang hobi gue, jagoan gue. Waktu langsung ya. Memang gue ini benar-benar bermanfaat untuk tingkatkan daya imun, juga untuk kegembiraan ya, untuk ya, ya kegembiraan bener kan Pak, aja. Seneng-seneng gitu ya. Oke Pak, jaga stamina, jaga kesehatan. Oke. Dan oke. Tetaplah iya. Gue mungkin terjadwal waktunya ya, iya. Salam dua pedal satu aspal. Ya bagus ya, salam dua pedal satu aspal dan salam rukun, salam paseduluran, salam Goes. Terima kasih. Sak kuate. Selama ni.
rumahnya di Balkon Des Borobudur. Di pendopo ini sedang berlangsung acara. Ini ada tamu dari kunjungan dari Kebumen kalau tidak salah. Ya, studi banding Bumden, Bumdes dan aparatur desa. Ini dari kalau nggak salah dari Mirip Pekutan kalau nggak salah. Halo, apa kabar? Sebagai driver ya, bawa penumpang secara aman dan nyaman ya. Iya pasti itu prioritas. Penumpang itu apa merasa terkesan nunggang VW ya. Betul. Nah, sobat Mbah Gemblong ya, driver VW. Oke, salam buat teman-teman oke, yang lain. Oke, sip ya, lanjut Mbah. Oke. Salam pariwisata berkelanjutan. Wes. Terima kasih. Sak kuate.